agama. Kanjeng Nabi juga memperingatkan ketika Kanjeng Nabi lagi merah susu kambing, ada sahabat datang-datang berdatangan lagi merah susu kambing, lagi apa ini, bentuknya susu kambing kok? Bentuknya susu peres. Iya, bentuk itu apa sih? Rempes. Siapa namamu? Nama saya Hajar. Sopo Hajar, ojo koe Hajar. Hajar kue artine waktu. Mengko susune ora lesu. Kula mawon ya Rasulullah. Ya koe sopo? Nama saya Murrah. Sopo Murrah. Aja koe Murrah. Murrah kue artine pahit. Mengko susune rasane pahit. Saya mawon ya Rasulullah, ya kowe sapa sing terakhir? Kula ya Rasulullah, kamu siapa? Nama saya Sahal. Sapa Bu? Gawe Sahal bae. Sahal itu artinya mudah. Sahal itu artinya gampang. Kowe bae hal Sahal, ben susune lem diperes metune gampang, metune akeh. Metune gampang. Ya gampang kan dadi akeh. Metune gampang. Soleh Sahal itu namanya artinya mudah. Satu, enggal-enggal memberikan hidangan kepada tamu. Itu yang apa mau? Kesusu. Cari apa mau? Kegian. Terburu-buru, kegian. Kegian. Kegian yang disunahkan Kanjeng Nabi menyegerakan menghidangi tamu. Dan tamu itu kudu mudeng yang namanya sing kagungan dalam awet unjukan. Kita memang mengalah berkaya sing duit umat. Jadi ketika diparingi unjukan kudu segera diminum. Contoh, alhamdulillah. Satu, menyegerakan menghidangi tamu. Nomor dua, wakoto uta ini enggal-enggal melunasi utang. Halo, ada yang punya utang? Ada sing diutangi? Ada. Belum ikut takut anak moro malah jawabannya oke. Oh jadi kayak itu, bu, sing jenenge utang ke marai jadi penyakit. Ya bener. Sing jenenge utang kesuwen mare maksude dadi pikiran, sedangkan penyakit teka gara-gara pikiran. Siki walaupun guru panganane mung sega uya tapi ora duwe utang bahagia. Kira wong ge. Mung panganane budin, mung panganane karo telapowo, panganane mung manut sega grontol, sega jagung. Tapi ora duwe utang jeneng rasane nikmat banget. Mangan ayam ingkung kaya arepa wong utange akeh pahit. Mulane sing jenenge utang iya kena utang kena
sing penting aja ngelakoni riba. Riba ora kena, sing senengi utang monggo, ora kena riba, ora kena jilat nekep bulu kaya perentenir, ndak boleh aram. Silakan utang monggo, tapi untuk mudeng ketika kita punya uang berapapun, ayo, nek urung mampu bayar, urung mampu lunasi, minimal nyicil. Urung mampu nyicil, minimal kabar-kabar, aja amblong dendeng. Malah kabur gue, malah gue bayar mati. Malah kabur, diparani metutuk buri. Kamu nangkanya mas? Pokoknya tekan. Ini warnanya apa? Abu-abu. Iya, malah sih kena sih lebih parah maning. Ketika ditagi, sing ditagi malah lebih galak. Iya bener. Ini bayar yang lagi butuh. Sana sih ngapa munyong sing utang gora kesusu, malah aku sing utang malah kesusu. Santai sih ngapa munyong santai sing utang. Malah-malah umai. Bel, bahaya bu, yang namanya penyakit apa? Penyakit gara-gara pikiran dan yang namanya utang kemarin jadi beban B. Anak duit sekritik ayo dicicil untuk sendiri, kalau selanjutnya bakalnya lunas. Jadi jangan numpuk-numpuk, yang namanya utang kemarin jadi penyakit. Nomor 2, nomor 3, menyegerakan menikahkan anak wadon. Nek anak wadon wis nemu jodoh, ya bu ya. Bel. Terus anak sing nemu jodoh wis ya. Isi cili di matang nanti. Nomor teluk, nomor papat, wadal hizul mayit, segera menapa menguburkan jenazah. Nomor 5, at-taubah minal ma'asi, ayo pada taubat, pergane menung sakatus kulon jenengan umure ora suwe, mungpitung dina toh. Ya iya, umure menung samungpitung. Lah iya kok bisa lho, 25 tahun. Iya, umure menungsa mung 7 dina. Ya ngono nek ora mati Senin ya Selasa. Ora Selasa ya Rebo. Ora Rebo ya Kamis. Ora Kamis ya Jumat. Arep sombong kepimen umure mung 7 dina. Sumbara kaya apa setiambu kaya apa mati ini umure mung 7 dina. Ora Senin ya Selasa, ora Selasa ya Rebo. Gini mongki. Jadi, jadi lima perkara ini yang kita kudu ngerteni. Al-ajala minas syaitan berburu-buru untuk mangi setan, tapi ada terburu-buru di sunnah nabi. Sece menyegerakan memuliakan seorang tamu. Loro nyegerak nambayar lunasi nyaur. Teman-teman. Nomor. Lo enggal-enggal apa? What? Ya bujro ya nih, bujro. Legal-legal bojo ya, legal-legal bojo. Yang ana karo kawanan bojo. Nomor 4, enggal-enggal nguburna. Iki jenazah. Nomor 5, enggal-enggal pun pada tobat, mergane kita aja meneng esuk mengbobongi urung tentu esi pada urip. Cara bahasa Mesir al maut kamislin narojil, yang namanya mati kuwi kaya dene kelapa sing tiba kambing dhuwur kelapa ora kudu kelapa sing tua-tua tok ora kudu sing isi pentil ora dhuluk mas manggar kembang cemplung ya kembar manggar ambrol ya akeh banget lek gede mau blodo kok blodo ya sing pentil pentile tiba, wujude bluluk ya tiba ya ake ora kurang rada gede, cengkir ya cengkir cengkire tiba ya pirang pirang rada gede, tegane tegang tiba ya ana, ora ketang siji loro ya mestine ana tidak menutup kemungkinan sing wonten tua ora tiba-tiba ya ana wong kecepit lukang ya kecepit sih kecepit kain duran iya, wis biasane wong tua kadang-kadang ana wong tua sing ora mau timbang ini parah. Tapi kulo juga orang kena sombong, kulo punya sinom kayak gitu. Tapi kan orang mesti mati tua kadang kala. Bocah mati dingin ding. Bocah. Di surat lara-lara. Ya kan? Jadi isi intinya ya. Arep urip, arep mati, ya mumpung-mumpung dibanding ising waras selamat dibanding ising kepenak, umur ipe ya kepenak
matine si husnul khatimah. Amin. Duma sareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Katra kitri. Sukih sapi Sukih pari Allahumma Katra kitri Sukih bebek Sukih meri Allahumma Ubat-ubat Bisa nyandang Bisa ngeliwat Allahumma Ubat-ubat Muga-muga diparingi selamat. Niku donga dirmono kurang ngawur. Niku donga saking badal har waktu congol magelang waline Gusti. Senajan mungki mau badubet karo katra kitri itu yaitu apa simbolnya adalah Allahumma itu nuwun karo Allah. Katra kitri itu berusaha. Ya usaha yang dongan. Berarti pasrah karo Gusti Allah. Dongan cok ora gelem gerak ya percuma. Usaha ora gelem dongan kok sombong. Ya iki yang dongan ya usaha yang dongan hajat kita dikoi gampang karo Allah dikabul nanti jaba karo pangeran dengan mudah. Penak sekang priyatin iki kula jenengan kabeh dumo kula jenengan kabeh Allahumma bi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhahrina wa mulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minash shalihin. Rabbana hab lana minash shalihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al-madina wa rahmatan 'inda al-madina wa maghfiratan ba'da al-madina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil madina najatan minan nar wa na'udzu bika min syarri. Allahumma katra fitri suki sampai suki pari. Allahumma katra fitri suki bebek suki mari. Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa melewat. Allahumma ubat ubat muka-muka diparingi selamat. Selamat dunia lan akhirate, mulya dunia akhirate, barokah bejo dunia akhirate. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب فرج شفاعته لكل حول من الأرض.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, demikian Quran Fitnah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh Mukarram Romo Kiai Haji Ulil Ulum. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dan faedah.